duit, baby duit. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 kejadian sekitar jam 23.30 di Alphabidi Batuah, ya Alphabidi Batuah, yang dilakukan oleh dua orang atas nama R dan A, ya pelakunya, dan barang bukti yang diambil. Jadi tersangka masuk melalui flooring door berselisihat, kemudian mengacungkan celurit dan pisau ini. Namun pada saat kejadian itu masyarakat ada yang tahu, sehingga di sempat dikepung oleh masyarakat. Sempat dikepung masyarakat, namun karena mereka melawan menggunakannya, akhirnya masyarakat melepas dan lari ke dalam hutan pada malam itu. Namun berkat kesigapan anggota, kurang lebih 12 jam kedua tersangka tertangkap di kediamannya masing-masing. Kediamannya di Mandastana dan di Kampung Timur, ya. Si A ini di Kampung Timur, si R ini di Mandastana. Motifnya ya. Apa dan mereka ini? Motifnya ini karena utang ini. Ya, dia akibat dikejar utang oleh pinjol leasing mungkin. Ya, dikejar leasing, dia jadi berpikiran sempit, akhirnya dia melakukan kegiatan ini. Apa aja yang berhasil diambil, Pak? Berhasil diambil keterangannya dia sih, duit, uang ya. Uang berapa, Pak? Uang di, kalau dari hasil LP itu kurang lebih 9 juta ya. Namun hasil kita temukan cuma 1.050.000, ini sisa, mungkin sisa atau gimana kita tidak tahu ya. Dengan sisanya aja nih. Kemudian ini barang-barang. Itu apa itu, Pak? Barang-barang apa ini? Rokok elektrik. Ya, elektrik. Ya, ini rokok elektrik. Bednya masing-masing inisial kemudian siapa kemudian? R dan A. R dan A, ya. Usia kemudian? Kalau R sendiri usianya 22 tahun, A itu 23 tahun. Mereka saling kenal kan, Dan? Hah? Mereka saling kenal. Mereka tadinya sih. Jadi pada saat penangkapan itu sendiri ya, itu langsung dipimpin oleh Kasubdit 3, Jatan Ras Polda, Pak Kompol Khairul Alamsyah ya. Khairul Basyar ya. Jadi itu yang dipimpin beliau langsung malam itu kejadian, karena waktu itu beliau ada di apa namanya, ada di pos pada saat kejadian, makanya anggota minta bantu langsung di lakukan penangkapan. Tapi tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa, cuma korban jiwanya sebenarnya kasir ya. Kasir sangat trauma pada saat kejadian. Trauma sekali ya. Sampai sekarang pun juga. Jadi kemarin kita upayakan untuk diistirahatkan kemarin itu. Keduanya informasinya kerja di mana, Unan? Keduanya tadinya memang kerjanya di RDNP ya. RDNP. Resign atau masih bekerja pada saat itu? Status. Masih ya, masih lembek. Ya kamu masih di yang RDNP siapa? Dua-duanya masih kerja kan? Ya, masih bekerja, status masih bekerja. Ya kan? Asli warga sini. Asli yang satu warga seberang. Ya, PPU. Nah, satunya di Kampung Timur. Pertama kali mereka melakukan ini atau ya, residivis? Lama. Ada yang residivis? Enggak, belum. Enggak, belum. Utang, Pak. Hah? Berapa banyak? Nyaring. Dia nutang, Pak. Utang. Iya. Utangnya pinjol, kan? Utang apa, Mas? Judulnya motor. Motor. Ya. Motor. Berapa utang banyak? Slot. Lain utang slot, Pak. Berapa banyak? 17 juta, Pak. 17 juta. Iya. Kurang enggak, Mas, gaji buat nyicil? Kurang. Ya. Main judi juga? Enggak, Pak. Uangnya kamu apain? Belum ada dapat uang, Pak. Kamu ambil 9 juta, Bang. Enggak ada ngambil uang 9 juta, Pak. Dapatnya memang segitu. Iya, Pak. Dapatnya memang segitu, kan? Iya, Pak.
Main slot ya? Enggak, main slot ya? Enggak, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.